Hai guys, kembali lagi di video gue Putri Rika. Di video kali ini gue mau sarapan ya kan. Kayak udah lama gitu gak bikin video sarapan gitu kan. Karena ini udah new normal, jadi gue mencoba untuk syuting di luar. Walaupun cuman di depan gang gitu kan. Tapi karena udah new normal, jadi gue memberanikan diri. Walaupun gue syuting di luar, tetap mengikuti protokol kesehatan Indonesia ya kan. Tetap pakai masker, nanti pakai hand sanitizer atau tisu basah. Kayak gitu. Nah, kebetulan gue itu syutingnya itu di dekat video pertama yang pernah gue upload. Di dekat Nasi Kuning depan Puskesmas Magelang Selatan. Nah, gue mau makan di sebelahnya tuh. Nah, apa kira-kira? Kalian penasaran kan? Kalau penasaran jangan skip video ini, walaupun kalian udah nonton di judul dan di thumbnail, oke? Gue mau menuju ke lokasi gudegnya, tuh depan Puskesmas Magelang Selatan ya kan. Kalau ke sana naik kita sampai 8. Nah, di sini nggak cuma Nasi Kuning sama gudeg yang mau kita makan, tapi di sini juga ada bubur bayi. Jadi kalian yang punya bayi kalau mau ngasih makan kalian bisa beli di sini nih. Ini habisnya jam berapa Mbak? Jam 8 nih mas, entah-entahan guys. Nah terus tukang parkir andalan kita. Kita mau nengokin Nasi Kuning yang pernah kita syuting. Yang waktu kita syuting kan nggak lengkap nih gorengannya, tapi sekarang lengkap. Gimana Bu? Apa kabar? Baik. 3 bulan yang lalu kita pernah syuting di sini ya. Mantap. Laris. Mantap. Ya namanya orang jualan kayak ya, gitu ya. Ini rada sepi. Oh, rada sepi guys, tapi ya nggak apa-apa. Namanya jualan itu ada naik, ada turun gitu. Ayam. Ayam sama telur. 2 porsi yang satu. Kamu paha. Pada iya, paha atas. Paha atasnya satu, yang satu. Yang satu paha bawah sama ceker plus telurnya setengah. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all. Kita udah dateng kan, ini gudeg, ini ada kikil, ada ayam, ada ceker, ini kayak jengkol ya, padahal ini tuh telur, terus ada gudegnya, nangkanya, ada cabai, mantap. Gue ngerekamnya kayak nggak pas ya, yang ini sedikit sama, banyak bedanya, karena ini ayamnya pak atas, ada tahunya, ini nggak ada telurnya, ya, ini buat kameramen. Karena gue pernah ngomong ya di video Nasi Kuning itu kalau di sini itu harus bawa minum sendiri ya, jadi gue bawa minum sendiri. Terus kita tetap harus cuci tangan. Tadi kan nggak tahu megang apa, karena hand sanitizer-nya lupa, jadi pakai tisu basah. Oke. Kalau mau makan maskernya dicopot ya. Tadi udah pakai tisu basah tangannya. Banget mantap. Itu kayak kita tuh ngemper gitu guys modelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Enak bau. Nih, telur yang gua kira jengkol. Padahal nggak mungkin gitu ada jengkol. Kalau di Magelang, di Jogja itu sarapannya identik dengan bubur. Tadi sebenarnya gue mau pesen gudeg, tapi gudegnya tuh nggak ada. Buburnya nggak ada, bukan gudegnya nggak ada. Anak cabe. Kalau di Jawa identik dengan
gudeg, terus apa sih, gudeg, soto, nasi kuning, sarapan nasi gudeg. Selamat makan. Alhamdulillah. Enak guys. Ini gudeg terenak yang pernah gue makan di daerah Magelang Selatan. Manis tapi gak terlalu manis. Nah, itu gimana tuh? Kenapa ayamnya gak gua makan? Karena yang enak tuh nanti. Oke guys, kalian tadi udah ngeliat, gue udah makan, gue udah menyapa beberapa yang jualan di situ juga kan. Kita ngemper gitu kan, kaki lima gitu. Tadi gue makan nasi gudeg pakai ayam, paha ada cekernya juga. Jadi kayak pahanya tuh ditempelin sama ceker gitu, icie gitu. Terus sama ada telur, terus ada krecek, itu 13.000. Terus tadi kameramen gue itu paha atas, tahu juga 13.000. Karena mungkin ya paha atas sama paha bawah itu harganya beda. Jadi kalian bisa beli itu dengan harga 13.000 gitu ya. Menurut gue sih dengan porsi segitu, dengan rasa yang enak, dengan harga segitu sih worth it banget gitu. Semoga wabah ini cepat-cepat berlalu, cepat-cepat normal, kembali seperti semula, supaya kita bisa datengin tempat-tempat yang murah, menarik, unik ya. Kenapa harus murah? Kita pelajar bro gitu. Jadi jangan makan yang mahal-mahal. Boleh sesekali tapi jangan sering gitu. Boros lu tahu. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa minta jempolnya untuk di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Tungguin video-video selanjutnya hanya di channel Putri Erika. Dadah.